Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irfan Padli. Kali ini aku mau ini bro nih, mau nyeperin mobil tanpa memotong per ya. Nah, jadi aku kemarin kan lihat-lihat di YouTube banyak yang pakai ini nih, katanya aman. Terus aku mau coba di mobil Avanza nih. Mau coba pernya dijepit pakai ini nih, pakai apa ini namanya ya, bro ya? Pakai klem, pakai klem-kleman nih. Ini buat biasanya sih orang-orang buat jepit kabel gitulah. Nah, ini kita pakai di ini ya. Pakai di buat di per mobil. Jadi untuk satu per dia pakai dua kleman ini. Nah, jadi di sini kan ada 4 per, berarti kita ngebutuhinnya 8 nih. Di sini 8, 1 2 3 4 8. Terus di sini ada 9. Ini 9 buat di untuk pertama kita pakai ini dulu nih. Ini nomor 22 ya. Klemannya nomor 22. Terus yang ininya buat pernya nomor 16 dia. Nah, 16. Jadi kita langsung coba dipasang untuk yang depan. Jadi kita nggak usah buka ban nih. Terus yang belakang harus buka ban soalnya kan kehalang kan. Kita coba pasang dulu ya, bro ya. Nah, ini sebelum di ini ya. Sebelum di jepit pernya, ini yang depan sekitaran 5 jari lah, 5 jari. Terus yang belakang, nah yang belakang 5 jari juga. Coba kita sekarang pasang dulu bro ya. Nah, jadi untuk kleman yang ukuran 22 ini, atau kalian beli ya 22 atau 20 ukurannya. Nah, jadi dia buat nahan dulu, soalnya dia kalau langsung pakai yang ukuran 16 dia nggak nyampe ini bro nih, jadi kejauhan nggak nyampe. Jadi harus pakai yang ukuran yang gede dulu, dikencengin baru dipasang yang ini ya. Nah, ini kan udah deket tuh, udah bisa masuk murnya. Oke, ini alhamdulillah yang depan udah kelar, ini yang belakang juga kelar, udah semua kiri kanan. Cuman ini untuk pemberitahuan bro ya, ini yang belakang, karena yang belakang nih pakai, biarpun pakai ukuran 22, ini pakai ukuran 22 dia nggak terlalu apa nih namanya nih kan, nih nyampe sini doang kan. Nah, nyampe sini doang nih nyampenya. Terus kita ini harus ada bantuannya nih. Ini bantuannya pakai kakak tua nih, di jepit aja dia baru nyampe nih. Nah, ini untuk yang dua-duanya. Terus setelah rapat kita pasang yang 16. Nah, ini untuk yang depannya. Nah, ini yang depannya alhamdulillah, ini harus rapat banget ya, harus rapat banget. Jadi harus dirapetin biar nggak apa ya, nggak mental-mental. Ini harus kenceng banget nih. Ini mudah-mudahan nih nggak kena nih, nggak kena per, mudah-mudahannya. Ini untuk ini yang, karena posisi tempatnya nih bro nih, itu turun ini naik. Jadi kita lihat besok siang aja lah seberapa. Tadi sih aku udah ukur 3 jari ini, depan 3 jari, 4 belakang 4 jari kalau nggak salah. Kita lihat besok siang bro ya. Ini alhamdulillah udah jadi, udah dipasang semua, kiri kanan depan belakang udah dipasang klemannya semua. Ini untuk hasil yang belakang dia adanya di 4 jari ya. Terus yang depan, yang depan 3 jari. Lu nggak kelihatan ya. Ini yang depan 3 jari lebih lah, 3 jari nih. Gitu doang. Jadi yang belakang 4 jari, yang depan 3 jari. Nah, ini untuk keempukannya. Ya, tapi jangan ngarepin empuk banget ya. Soalnya ini masih mending daripada diceperin. Jadi kalau diceperin tuh keras banget. Kalau yang pakai kleman ini ceperan standar lah. Jadi enggak keras-keras banget, enggak empuk-empuk banget gitu ya, bro ya. Jadi enggak keras, enggak empuk. Jadi lumayan enak lah untuk di bawahnya, biarpun di jalan agak rusak dia agak empuk gitulah, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu empuk gitu kan. Untuk di jalan raya lebih mantap lagi. Kemarin aku udah coba di jalan yang bagus, lebih mantap lagi. Untuk yang ceper harian ini lebih mantap diklaim aja, jadi nggak ngerusak per, nggak potong-potong per lah. Jadi pokoknya mantap bro. Nah, mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Semoga membantu. Ini yang mau diceperin ala-ala standar lah, harian. Ini lebih mantap. Oke, gitu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.